Belakangan ini, pengusaha Rudy Salim kerap menjadi sorotan. Diketahui, Rudy Salim kerap tampil bersama beberapa selebriti kondang tanah air, seperti Raffi Ahmad, Sule, hingga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bahkan, belum lama ini Rudy Salim mengakuisisi saham channel YouTube milik Lesti Kejora dan Rizky Billar, Leslar Entertainment. "Saya melakukan investasi ke Leslar Entertainment. Tidak besar, cuma sekian persen aja di Leslar," jelas Rudy Salim, Jumat, 11.03. Siapakah sosok Rudy Salim? Seperti yang diberitakan sebelumnya, Rudy Salim merupakan seorang pengusaha muda yang memiliki banyak bisnis. Dengan banyaknya bisnis yang ia miliki, banyak yang menjuluki Rudy Salim sebagai Crazy Rich. Terkait sebutan itu, Rudy Salim rupanya menolaknya. Pemilik perusahaan otomotif bernama Prestige itu mengaku bahwa ia belum pantas disebut Crazy Rich. "Wah, saya bukan Crazy Rich lah," kata Rudy Salim di Jakarta, dilansir dari Kompas.com, Jumat, 11.03. Rudy Salim pun menyindir para Crazy Rich yang kini terkena masalah hukum, seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. "Kebanyakan yang Crazy Rich itu ujung-ujungnya malah kayak enggak beres ya," ujar Rudy Salim. Sebagai informasi, Indra Kents juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan investasi palsu berkedok binary option binomo. Sementara Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option Quotex. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.